I wanna feel alive, feel the blood inside my veins. I wanna slow down. Anjay, di situ di sebelah sini ada traktornya farming lagi. Nah, kayak traktornya farming simulator, coy. Oke, okay, break seharusnya. Hai, what's up guys, sudah balik lagi di channel BI Gamers. Dan di video kali ini gue bakal bagiin game racing Android lagi. Oke, okay, jadi ini sedikit berbeda. Kalau biasanya gue bakal bahas game JDM untuk di sesi racing ya. Jadi di video kali ini gue bakal bahas game rally gitu. Walaupun ini game racing rally, tapi tetap keren kok. Dan ini juga bisa customize atau modifikasi. Dan di sini juga uangnya udah cukup banyak ya. Nanti mungkin kalian bisa free shopping di dalam game. Nah, jadi kita bakal langsung saja kita bakal coba review. Dan di sini garasinya masih kekunci karena lisensi game ini belum kebuka. Dan kita bakal langsung saja ke ini, di profile enggak banyak yang bisa kita lihat. Dan kita bakal langsung saja ke start race. Dan di sini banyak banget sih, namun masih banyak yang kekunci gitu. Karena gua main di offline mode. Kita bakal coba buka lisensinya dulu sampai 7. Nah, ada 7 sesi yang harus kita buka dan garisnya kebuka gitu. Nah, jadi di konten kali ini gue khusus review untuk grafik game ini aja gitu. Ini salah satu game dengan kualitas grafik terbaik versi gua guys ya. Dan ukuran game ini cukup ringan, kurang lebih 700-an megabyte. Ini udah worth it banget buat kalian mainkan di Android kalian. Ini untuk RAM spek 2 GB ke atas ya teman-teman. Oke, langsung saja kita bakal cobain buat main gamenya. Ini dia track yang bakal kita tempuh. Kita bakal main di race rally teman-teman. Oke guys, langsung saja kita bakal coba gaskan buat game ya. Wow, ini grafiknya mantap banget. Ini udah sekelas game-game PC nih. Oke, ini dia. Ada navigator ya. Keren banget. Kalau hijau berarti kita harus ngegas. Nah, sesuai dengan ini nih. Navigatornya tuh. Biasa game rally seperti itu ya, teman-teman. Oke. Wow, ini map-map hutan kayak gini keren banget, seriusan. Visual efeknya bagus banget di game ini. Oke, mulus banget. Masih mulus. Aduh, kena itu. Kena papan sponsor, guys. Ah, oh my god. Ini dia untuk lisensi pertama kebuka. Itu lisensi kedua, maaf. Ini masuk ke lisensi yang ketiga. Oke, kita bakal lanjutin lagi lisensinya. Ini lisensi keempat. Nanti biar kita bisa akses semua yang ada di dalam game ya teman-teman. Dan kita bisa shopping dan modifikasi untuk semua fitur dan mobil yang ada di dalam game. Oke, ini dia lisensi 3. Jadi ini prosesnya. Kali ini kita posisinya mungkin pagi-pagi banget nih ya. Fajar mungkin ya untuk waktunya. Oke, kita ikutin aja. Kita pasin di bagian navigasinya. Wah gila tuh, makin minggir ke luar tuh. Wow, it's the best sih, grafiknya memang benar-benar mantap banget. Oke, ambil dari pinggir. Banyak pohon-pohon kayak gini. Ini bener-bener kayak ini nih, sekilas kayak Forza Horizon. Tapi kalau Forza Horizon tuh nanti kita bakal dibawa ke map, nggak map hutan aja sih, dia lebih ke universal map ya. Oke, sepertinya finish. Yes, ini dia sudah di ini nih, udah 3 tahap dan sekarang ini tahap yang terakhir kok di dalam game. Oke, kita bakal langsung saja gaskan buat di tahap terakhirnya. Ini dia kayaknya lebih panjang dari track-track sebelumnya. Langsung saja kita bakal cobain untuk panjangnya 3,76 km. Oke, please wait. Oke, ini dia. Oke, di siang-siang hari, di siang bolong cuy. Ini mapnya cerah banget. Oke. Nggak terlalu kenceng juga ya. Oke, gue bakal review sekaligus kamera. Loh, kenapa interiornya? Nah, ini dia. Ada interiornya kan? Bagus dong kalau ada interiornya, ini cakep banget. Interiornya detail banget walaupun spionnya nggak nyala. Ya nggak terlalu penting sih di game real itu spion tuh. Cuman ya kayak realnya kurang guys. Oke, ini brake. Wah,
Wah, gila guys. Refleksi efeknya mantep banget. Nubruk-nubruk pagar kayak gitu masih dapat nuansa realnya dong. Sekilas mapnya kayak farming simulator, cuman ini di versi balapannya gitu. Campuran antara farming simulator di bagian map dan juga Forza Horizon. Ini game yang menurut gua bagus banget nih. Widih. Petrol ya. Sponsornya dipresetin atau kagak sih? Wah, gua harus di navigasinya nih. Nah. Ini kayaknya agak telat karena kita tadi ngalamin crash. Ini agak jauh ya guys ya, soalnya 3 ambil 4 km nih. Wah, disuruh ngegas terus nih. Ah. Di bagian sini aduh, kita nabrakin bendera Baliho sponsor, guys. Wah, pohonnya mantep nih. Wah, gua nyasar-nyasar, Pak. Kontrolernya aja nih yang belum gua set ya. Gua rasa terlalu apa ya, kurang responsif. Jadi sensitivitasnya seharusnya gua naikin sedikit. Jadi biar agak enak tuh. Oke. Dari sini ikutin saja di bagian navigasinya biar mulus nih napaknya. Oke, ini dia finishnya. Wah, anjay, nubruk. Ya, next. Ini dia. Lisensi complete. Nah, ini dia guys ya, baru kita masuk ke dalam game ya. Championship nih, kita keikut kejuaraan gitu. Oke, ini dia. Langsung saja. Kita nggak bisa balik nih. Gue pengen lihat di garasinya sih. Oke, jadi lisensinya udah kebuka kan. Dan di sini tentu saja kita bisa masuk ke garasi. Dan ini dia, welcome to the garasi. Kita langsung saja review untuk bagian beberapa mobil yang seharusnya kita bisa beli semua di sini, guys. Asik banget. Nah, nanti lebih lanjutnya kalian bisa cobain aja sendiri. Gua bakal contohin aja di BMW yang ini nih. Nah, gua nggak bakal langsung modif-modif. Kita bakal langsung aja start race ya. Oke, kita ke championship dan langsung saja di regulation. Oke. Ini dia regulasi pertama atau kelas pertama kita di balapan kali ini. Oke, ini dia mobil yang seharusnya kita bisa pakai nih. Oh, ini dia yang harus kita pakai nih. Kita pilih antara salah satunya. Wah, sayang banget. BMW yang tadi nggak bisa kita pakai terlebih dahulu nih. Sweep confirmation, oke. Oh, ini dia. Oke. Nah, seharusnya kita register dulu. Oke, ini dia untuk tracknya 2 km. Kondisinya cerah benerang, terang benerang. Oke, langsung aja kita bakal cobain. Gak apa-apa, pakai yang ini dulu. Banyak banget lagi. Oke guys, ini dia. Ini di ajang regulasi beneran. Setelah tadi kita ngambil lisensi, sekarang kita beneran di balapan yang resmi. Wow. Wow, amatir banget, Pak. Oke, wah, mapnya gila-gilaan ini tikungannya. Wah, gila-gilaan, guys. Wow, oh my god. Oh my god. Ini jalannya beneran dong. Wah. Terbukti masih amatir parah gitu. Anjay, di sebelah sini ada traktornya farming lagi. Nah, kayak traktornya farming simulator, coy. Oke, brake seharusnya brake. Aduh. Wah. Masih jauh lagi tuh. Soalnya 2 km, guys. Ya, ini dia ada NPC-nya, ada kameramen di sebelah sana. Ada polis, ada medis. Oke. Oke, brake setiap tikungan brake. Wah, nggak dapet nih. Gila. Oke, nggak bisa kencang banget nih gua. Nggak menguasai medan. Oke, belok.
Oke, padahal ada suara navigator tuh. 50. Wah, susah banget, Pak. Wah, kaku banget dah gua. Ya elah. Seharusnya gua pakai rem depan kali ya, biar enak. Oke, ini dia dapat momentum map lurus kayak gini. Wah, banyak yang nonton tuh. Oke, kita finish guys. Wah, rem depan malah kayak gini. Ya, kayak gitu dah. Nggak mulus-mulus amat, tapi ya kalian bisa lihat aja gamenya bagus kan. Oke, jadi terima kasih buat yang udah nonton. Nanti kalau kalian mau request game, silahkan aja komen teman-teman. Jadi terima kasih buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa buat kasih like and subscribe. Kita ketemu di video-video berikutnya. Thanks for watching. See you next time and bye-bye.